2022, kami Forkopimda dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama Kabupaten Poso menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Satu, bahwa pemerintah bersama seluruh ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, serta seluruh elemen masyarakat akan menjaga keamanan serta tidak akan terpengaruh oleh berita-berita yang memprovokasi atau berita hoaks. Dua, bahwa kami akan menjunjung tinggi dan memelihara nilai-nilai toleransi antar sesama warga masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Tiga, bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk membangun Poso yang aman dan damai menuju Poso yang sejahtera dan harmoni. Empat, bahwa kami siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.